Tanggal 14 ANCP ulang tahun. Baik, nah bagaimana pendapat kalian tadi di jalan-jalan kah? Di Cilacap udah kemana-kemana aja di Cilacap? Have you traveled around Cilacap yet? No, we just come today. Oh, belum. Iya. Abis ini jalan-jalan ya, Cilacap is good. Oke. Baik. Nah, yang pastinya nih, boleh dong diceritain juga ya untuk semua yang ada di sini Swabiman, tentang Swabimannya sendiri nih. Ini kan udah hadir di Antv nih ya. Nah, yang paling bikin greget juga nih dari Swabiman nih, boleh dong dipromoin juga nih Swabimannya. Oke, okay, so please tell us a little bit about Swabiman and the most intriguing story of Swabiman to all the audiences. Ya. Oke. Anggita maybe or Sahil? I think Swabiman is about relationships between two sisters, two brothers, mother daughters, and yeah, between the couples as well. Yeah, it's about family values, and it's a different show because it teaches you a lot, and it's quite real. We all have problems in relationships. It's all about how to deal with it. Jadi Swabiman ini tuh lebih kepada hubungan keluarga antara kakak adik atau ibu dengan anak-anaknya, juga hubungan antara mereka sebagai suami istri di seri Swabiman. Nah, Swabiman ini juga mengajarkan banyak hal karena ini sangat relevan dengan hidup di sekarang-sekarang ini. Jadi jangan lupa ya, boleh bilang dong jangan lupa untuk saksikan Swabiman setiap hari di Antv jam 1 siang. Pakai bahasa. Okay. Coba. So, you guys need to stay in bahasa. Jangan lupa nonton Swabiman di Antv setiap hari. Okay. Jangan lupa nonton Swabiman di ATV setiap hari. Jam satu siang. Okay. Baik, kita. Saya cinta kalian. Itu yang luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita akan sama-sama bermain yuk. Oke. Kita ajakin mereka kalau misalnya joget India, kan mereka udah
biasa. Udah biasa. Udah bisa. Gimana kalau misalnya kita ajakin mereka joget Bang Jali? Kira-kira ya, Syahil dan juga Shamrin bisa enggak ya gini? Bang Jali. Ya. Oke. Okay. Ya. Like. Nah, bos mas ini yang cowok dulu. Oke. Okay. Ya. Amrit and Tahir. Okay. Yeah, first turn. Nah, follow me. Follow her. Oh, follow him. Her. Oh, iya kan dia kadang-kadang cewek. One, two, three, go! Tenang.
Thank you. Aduh, saya pengen nyoba perempuannya. Iya. Oke, sip. Kita akan langsung melihat ini adalah untuk penyerahan hadiah kepada keempat dari semua developers yang terpilih. Oke, untuk itu, please, untuk menyerahkan hadiah kepada...